Hai sis, apa khabar? Khabar baik. Nama sis? Nama saya Nur Raihan. Okey, sis Raihan, saya nak tanya, nak bertanya sis. Pernah tak sertai apa-apa aktiviti pada Hari Buruh yang dianjurkan oleh NUB? Oh, pernah. Banyak kali. Contohnya? Contoh, perarakan, dinner semua. Okey, pada tahun ni, sekali lagi NUB akan, kita semualah, pekerja akan menyambut Hari Pekerja, Hari Buruh dalam keadaan pandemik. Macam tahun lepas, tahun ni pun NUB ada buat aktiviti. Boleh tak ajak kawan-kawan kita ramai-ramai untuk sama-sama sertai aktiviti tu nanti? Oh, boleh. So, ramai-ramai semua kawan, mana-manalah kan yang kerja bank semua, mari sama-sama kita menyambut Hari Buruh dan menyertai aktiviti yang dibuat oleh NUB pada hari tersebut. Pada hari yang tersebut. Jom ramai-ramai. Okey, baik. Terima kasih. Apa khabar sis? Alhamdulillah sihat. Okay. Boleh bagi nama? Nama saya Rozia. Okey, sis Rozia. Tahu tak bilakah kali pertama Malaysia mengiktiraf Hari Pekerja? Tarikh tu tak ingat, tapi tahun tu 1972. Okey, sis. Sebenarnya Hari Pekerja nanti, ada apa-apa ucapan tak kepada kawan-kawan kita ni untuk Hari Pekerja tu? Ucapan saya kepada semua ahli NUBE, berbanggalah kerana kita ada kerja yang ada kesatuan. Dan kepada pekerja lain, selamat Hari Pekerja. Okey, terima kasih sis. Assalamualaikum sis. Waalaikumsalam. Nama sis? Atira. Okey, sis Atira. Tak lama lagi kita nak sambut Hari Buruh. Okay. Jadi, apakah makna Hari Buruh ni pada sis Atira? Pada saya, Hari Buruh ni selain daripada kita bercuti, tapi adalah hari kita menghargai jasa pekerja dan sumbangan mereka. Okey. Oleh itu, boleh tak nanti sis bagi sikit kata-kata ucapan kepada semua warga pekerja? Okey, saya Atira, saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada semua, terutamanya kepada warga NUBE, dan juga selamat menyambut bulan Ramadan. Okey, terima kasih. Thank you.